Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Ahmad Manastau Selalu Berkarya. Oke guys, di video kali ini saya akan memberikan beberapa masukan untuk teman-teman publik semua, teman-teman yang ada di teman-teman YouTuber semua. Di sini saya ingin menjelaskan kenapa video kita itu jarang ditonton oleh publik gitu guys. Nah, ada beberapa hal yang saya mau bahas mengenai solusinya guys. Namun sebelum itu saya minta like, comment, and subscribe ke channel saya guys. Oke, langsung saja di pembahasannya guys. Nah, untuk yang pertama itu guys, kenapa sampai video kita itu jam tayangnya atau penontonnya kurang guys, seperti ini. Yang pertama adalah ininya kurang menarik guys, dari tampilan videonya guys. Kan pertama kita upload video itu sampai di YouTube, itu tampilan yang kita inginkan itu guys biasanya berubah, bukan itu yang ditampilkan di layar utama seperti itu guys. Nah, solusinya guys yaitu kita harus merubah dia punya thumbnail, apa ini thumbnailnya guys. Terus untuk solusi yang kedua guys, karena kita kalau upload ke YouTube itu otomatis kalau kita tidak memperbaiki pengaturannya dulu baru kita upload videonya, maka maka dia tidak akan terlihat di beranda YouTube seperti itu. Bahkan kalau terlihat di beranda YouTube itu hanya sementara begitu guys. Nah, karena di pengaturannya itu ada pengaturan tayangan perdana begitu guys. Jadi itu tayangan perdana secara gratis itu otomatis dari pihak YouTube itu mereka selalu menampilkannya di beranda guys, seperti itu. Oke, terus yang tips yang kedua yang ketiga guys, yaitu sering-sering kita posting atau saling link, bagikan link ya sosial media seperti Facebook, Twitter, Instagram maupun sosial media lainnya guys, seperti itu. Nah, kenapa harus setiap hari diupload ke sosial media guys di Facebook, padahal kita sudah ngupload videonya sebelumnya. Nah, solusinya ya karena setiap hari di beranda Facebook itu berganti-ganti guys dengan momen-momen terbaru, video-video atau status-status terbaru seperti itu guys. Jadi otomatis video yang kita bagikan itu tidak akan terus terlihat guys kalau kita tidak posting setiap hari seperti itu. Sama juga kalau di Instagram seperti itu guys. Oke, terus yang poin keempat itu guys, kita harus menambahkan pada video kita layar akhirnya guys. Nanti bisa nanti saya akan bikinkan contoh atau cara-caranya guys untuk menambahkan layar akhirnya. Kenapa video kita itu cuma sekali ditonton atau satu video aja ditonton terus beralih ke video lain atau pengguna lain seperti itu guys, karena layar akhirnya itu pada video kita belum kita atur baik-baik seperti itu guys. Oke, jadi kelima tips ini semoga bermanfaat untuk diri saya pribadi guys maupun kalian semua. Salam dari saya, maaf juga untuk para pendukung channel saya atau yang support channel saya belum sempat untuk bikin video untuk sapa semuanya.
Melalui video ini saya sapa kalian, salam kenal dari saya Matmal Setahu Selalu Berkarya. Oke guys, itu saja video saya, nantikan video selanjutnya. Oke, salam kenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.